adalah kali ini ya. Oke, yang saya akan beri kesempatan buat. Dan ini sebenarnya akan mereview cerita dari Sugala yang belum kita review. Jadi cerita yang pertama ceritanya harus kuat, karakternya harus kuat dan sensibilitasnya harus cocok dengan penonton zaman sekarang, society yang sekarang gitu. Benar. Karena kalau kita plek-plek ambil cerita dari zaman dulu mungkin harus di-update ya. Dan yang saya lakukan juga dengan film-film saya sebelumnya termasuk Pengabdi Setan, saya ambil sensibilitasnya sehingga penonton zaman sekarang bisa relate dengan karakter dan ceritanya. Dan yang paling penting juga yang paling susah sebenarnya adalah bagaimana membuat cerita yang menarik dan kuat gitu. Dengan karakter-karakter yang sangat kuat juga. Dan ini adalah satu film yang skenarionya Pak sudah yang pernah saya kerjakan. Coba untuk membuat semuanya make sense. Sehingga pertama yang kita take away, sepaknya dibuka dulu ya. Sepaknya. Masih ya Pak, kita iya. Kalau bro? Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!